بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Subhanallah Ta'ala. Ada yang bertanya, "Ustaz, bukankah ibadah puasa itu menggugurkan dosa-dosa? Kenapa kita perlu bertobat lagi?" Semua amal soleh yang kita lakukan itu adalah penggugur dosa. Tetapi ada dosa yang tidak akan gugur kecuali dengan taubat, yaitu dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa maksiat, dosa zina, dosa minum khamar, dosa riba, dosa durhaka kepada orang tua. Dosa-dosa seperti ini hanya bisa berguguran dengan taubatan nasuha. Dosa meninggalkan sholat, dosa gibah, dosa zalim kepada orang lain, semua dosa ini hanya bisa gugur kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Makanya bulan Ramadan, Allah bukan hanya mensyariatkan kepada kita ibadah puasa atau ibadah tarawih, tapi juga Allah menyuruh kita di bulan ini untuk memperbanyak taubat dengan taubatan nasuha. Makanya ulama mengatakan Ramadan syahrut taubah. Ramadan itu waktunya kita untuk bertaubat. Teman-teman sekalian, gimana caranya taubat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi taubat yang murni, taubatan nasuha? Pertama, kata ulama, taubat yang paling baik itu adalah taubat yang disegerakan, bukan ditunda-tunda. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga. Wasari'u artinya bersegera. Ini mirip dengan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan." Artinya iringilah setiap dosa dengan taubat. Jadi maksud iringilah itu beres buat dosa, kita sadar, kita silap, langsung taubat. Misalnya kita terlanjur menyakiti perasaan orang tua kita lewat telepon, lagi enak-enak telepon tiba-tiba kepancing emosi marah, atau pas ketemu dengan orang tua atau masih tinggal di rumah orang tua kita menyakiti perasaan orang tua kita, itu dosa. Langsung jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, apalagi tahun depan, apalagi tunggu nanti lebaran sebulan kemudian, atau misalnya nunggunya pas kita udah enak aja gitu. Jangan, karena taubatan nasuha adalah taubat yang wasari'u, yang segera. Jadi ketika kita tahu kalau kita udah salah, langsung datang ke orang tua kita minta maaf, "Pa, Ma,
Ayah, ibu, saya tadi salah ngomong. Saya tadi kepancing emosi. Maaf ya. Cium tangannya, minta maaf, lalu bilang astagfirullahalazim. Itu namanya taubatan nasuha, taubat yang bersegera, bukan ditunda. Kita di bulan Ramadan nih, lagi enak-enak ngobrol sama teman-teman lewat online meeting misalnya. Jadi ngomongin teman di grup sebelah, kan jadi ngegibah ya, atau jadi memfitnah. Pas kita sadar, ini kita kayaknya lagi gibahin dia deh. Kok bisa gitu? Iya, soalnya kalau dia mendengar pasti dia nggak akan suka. Berarti kita menggibah. Ya udah, langsung saat itu juga kita minta ampun sama Allah, japri orang yang kita gibahin, minta maaf sama dia. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi mengiringi satu kesalahan langsung dengan taubat atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, taubatan nasuha itu kata para ulama adalah taubat yang disertai dengan an-nadam, penyesalan. Jadi kalau kita bilang astaghfirullahalazim, rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya, zalamtu nafsi, robbana innakunna minadh-dhalimin. Kita ngomongin udah mau memperbaiki diri, kita minta ampun sama Allah, tapi di hati kita enggak ada nadam, berarti taubat kita belum nasuha. Apa itu nadam? Nadam itu menyesal. Sehingga para ulama mengatakan at-taubatu hiyan nadam wan nadamu huwa taubah. Taubat itu adalah penyesalan, dan penyesalan itu adalah ciri-ciri taubatan nasuha. Menyesal artinya kita kayak sedih. Kenapa tadi saya salah ngomong? Sedih, kenapa tadi saya salah memandang sesuatu yang gak boleh dilihat, gak boleh ditonton. Sedih, kenapa tadi saya durhaka sama orang tua, sikap saya gak benar sama orang tua. Sedih, kenapa tadi saya subuhnya telat, jadi gak subuh tepat waktu. Sedih gitu, nyesel banget, bikin kita sedih seharian. Itu namanya taubat. Sehingga kalau kita benar-benar bisa menyesali dosa-dosa kita yang baru saja kita lakukan, apalagi dosa yang udah lama banget kita lakuin bertahun-tahun, berarti kita sudah memenuhi salah satu syarat taubatan nasuha. Nah, yang ketiga, supaya taubat kita disebut dengan taubatan nasuha, kata ulama, tajdid, diperbaharui taubatnya. Maksudnya, taubat itu jangan nunggu numpuk baru taubat dirapel. Jangan, taubat itu ya setiap hari aja taubat. Setiap pagi taubat, setiap malam taubat. Kalau siang ini kita berbuat dosa, malam taubat. Malam berbuat dosa, pagi taubat. Besok gitu lagi, taubat lagi. Gitu lagi, taubat lagi. Terus saja ditajdid, diperbaharui. Jangan sampai kita berputus asa dari taubat. Walaupun dosanya masih terulangi lagi, ya taubat lagi. Selama taubat kita tulus, walaupun diulangi lagi karena kita lemah, ya taubat lagi aja terus. Kenapa? Allah itu tawwabun rahim, maha penerima taubat. Tawwabun artinya bukan cuma nerima taubat seumur hidup sekali, tapi berkali-kali. Allah gak ngasih kita jatah taubat seumur hidup sekali doang. Kalau udah gak gitu, ditolak. Enggak, Allah ngasih kita jatah taubat sepanjang hidup, bukan seumur hidup sekali. Artinya, kata Nabi SAW, Inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un layl, hatta tatlu asyams min maghribiha. Allah itu membentangkan kasih sayangnya, ampunannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa di siang hari. Allah bentangkan tangannya yang penuh rahmat dan ampunan di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Artinya sampai hari kiamat. Sehingga jangan sampai kita gini, berpikirnya gini, aduh, kayaknya saya belum mantep nih hatinya buat bertobat, daripada besok diulangi lagi, terus tobat lagi, diulangi lagi, tobat lagi, kan jadi kayak mempermainkan Allah. Ya udah deh, saya nggak taubat dulu sekarang karena belum siap, nanti aja kalau udah siap baru taubat. Enggak, itu wasawisis syaitan, itu tuh godaan setan untuk menunda-nunda taubat kita. Udah taubat aja, tapi kalau belum yakin besok masih diulangi lagi atau enggak apa-apa. Besok kalau ternyata kita lemah setelah kita berusaha untuk ninggalin dosa tapi masih dilakukan, ya udah taubat lagi. Dilakukan lagi, taubat lagi. Yang penting jangan mempermainkan Allah. Selama kita tulus, walaupun berkali-kali kita taubat, memperbaharui taubatnya berulang kali, selama kita tulus, insya Allah, Allah menerima taubat kita. Dan kita nggak pernah tahu. Coba bayangin kalau teman-teman berpikir gini, ya udah nanti aja kalau udah siap baru saya taubat. Kalau besok meninggal gimana? Sementara kita belum taubat.
Yang penting kita berniat kuat di dalam hati untuk ikhlas anil dzunub, meninggalkan dosa yang sudah kita sesali itu. Kalau besok terulang lagi, ya niatkan lagi yang kuat, karena Allah Maha tahu loh isi hati kita. Tapi kalau kita tobat berulang kali, nggak ada niat yang kuat pengen ninggalin dosa, nggak ada niat ikhlas anil dzunub, meninggalkan dosa itu sama sekali, Allah alimun bidatus sudur, Allah gak akan terima taubat kita. Tapi kalau niat di hati kita, ya Allah pengen banget ninggalin dosa itu, saya udah gak mau lagi ngelihat yang gak benar, saya udah gak mau lagi komen yang gak benar, saya udah gak mau lagi ngomongin tentang orang lain, niat banget nih pengen ninggalin dosa, besok kepancing lagi karena ngumpul bareng teman di sosial media atau secara online, terulang lagi, taubat lagi. Yang penting dibarengi dengan niat yang kuat, saya pengen ninggalin dosa. Udah gitu, taubat, ya Allah, terimalah taubat saya pengen ninggalin dosa, saya udah nyesal banget, ya Allah saya rugi, saya udah menzalimi diri sendiri, taubat. Allah terima taubat kita saat itu juga, sehingga saat itu juga kita menjadi orang yang terbebas dari semua dosa-dosa yang kita udah sesali itu. Besok terjadi lagi, ya Allah, astagfirullah, kok bisa saya ngulangin lagi kesalahan ini, saya bodoh banget, ya Allah, maafkan saya pengen belajar, bantu saya, ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, bantu saya untuk beribadah sebaik mungkin kepadamu, taubat lagi. Lusa terulang lagi, taubat lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Barakallahu.